apapun itu, sebenarnya yang paling penting saat bulan Ramadan itu ibadahnya. Kalau Ramadan siapin hati aja sebenarnya, yeah. Ya, karena kan puasa kan yang penting niatnya aja sebenarnya. Rasanya tuh kalau baru nikah tuh gimana gitu ya, jadi yang paling penting rasanya bersyukur lah ya, bahwa sudah apa ya, satu tahapan dalam hidup sudah dijalankan, dan ke depan apapun lah, mau puasa, haji, umroh, dan semua aktivitas ibadah insya Allah kita lakukan bersama-sama. Karena beribadah bersama istri itu kalau buat saya ya, itu nikmatnya luar biasa gitu. Kayaknya doanya langsung dikabulkan sama Allah. Kayaknya malaikat bawa doa ke atas gitu. Apa namanya ya, anak itu amanah, hanya Allah yang berhak memberikan kepada siapa yang Allah percaya gitu kan. Jadi jangan pernah lepas berdoa, kapanpun Allah berikan itulah yang paling tepat. Pun yang memang terbaik ya kita berusaha untuk lakukan. Soal lah soal. Udah kan untuk konsultasi gak ada salahnya gitu, iya, karena kan perlu juga aja kita untuk mengetahui badan kita, dan memang dokter lah yang paling tepat kita datangi gitu. Justru begini, dokter bilang apa namanya ya, berusaha dan berdoa, berdoa gitu. Berdoa, iya. Kemudian cuma di apa namanya, makan gimana supaya teratur.